Wali Kota Jambi tinjau vaksin Siginjai, Kota Jambi zona orange. Wali Kota tinjau vaksin Siginjai, Kota Jambi zona orange. Wali Kota Jambi Syarif Fasya, Jumat 6 Agustus 2021, pukul 10:30 siang meninjau vaksinasi lanjutan vaksinasi Merdeka Siginjai 2021 yang digelar oleh Polda Jambi di Gor Kota Baru Jambi. Wali Kota Syarif Fasya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jambi serta jajaran karena membackup vaksinasi yang berada di Kota Jambi. Vaksinasi untuk Kota Jambi ini sudah mencapai 42% di dosis pertama dan 22% di dosis kedua. Secara nasional, Kota Jambi sudah ada di angka nomor urut 7 wali kota. Jambi berharap semoga kedepannya ada penurunan lagi mulai dari 6 atau nomor urut 5 se-Indonesia. Tingkat kasus COVID-19 di Kota Jambi sudah mulai menurun. Dari biasanya sampai 200 kasus COVID-19, sekarang kurang 100 kasus COVID-19 yang ada di Kota Jambi. Tak hanya itu, tingkat kesembuhan juga mulai meningkat dari 600 hingga 700 angka kesembuhan. Kondisi yang ada di Kota Jambi sekarang berada di zona orange. Kita lihat nanti mudah-mudahan di setelah tanggal 9 ini nanti sudah berubah lagi, mungkin tidak di level 4, mungkin di level 3. Kalau sudah level 3 mungkin kita agak kendorkan kembali ya. Kemudian juga terkait dengan kegiatan di pusat juga kami melihat bahwa di Pulau Jawa, Bali juga sudah lumayan melandai, cuma tingkat Sumatera ini saja. Tapi kita terus berupaya bagaimana untuk meminimalisir, minimal kegiatan kita tetap lakukan di level 4 dan kita kejar dengan vaksinasi. Karena salah satu upaya kita dengan makin banyak masyarakat divaksin, maka herd immunity itu akan cepat terkejar. Dan sehingga terkejar sasaran kita sampai 70% nantinya. Demikian. Tapi untuk tingkat kasus COVID sendiri di Jambi seperti saat ini penurunan atau peningkatan? Alhamdulillah penurunan. Ya, penurunan. Biasanya di kota naik itu sampai hampir 200, tapi kemarin itu sudah di bawah 100. Dan tingkat kesembuhan kita tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan dalam seminggu ini tingkat kesembuhan mungkin sudah mendekati angka 6-700 orang nantinya. Jadi kita di zona orange, Pak? Kalau kondisi kita kayaknya zona orange ya. Cuma tingkat kematian kita memang masih tinggi. Pak, himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan saya pertama, manfaatkan vaksinasi ini. Ya, salah satunya kelebihan kita sudah divaksin. Apabila kita terkontaminasi COVID, maka kita tidak akan mengalami gejala klinis yang terlalu parah. Ya, karena hasil evaluasi kami yang meninggal ini banyak yang memang tidak divaksin karena dia ada komorbid dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang divaksin baru satu kali. Kemudian ada yang divaksin belum umur daripada reaktif pool daripada antibody tersebut. Tetapi pasien yang terkonfirmasi positif kalau dia sudah divaksin dia tidak mengalami gejala klinis namun OTG. Dan kita harapkan seperti itu. Reporter BTV, Adi Setiawan melaporkan.